Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamun arfa fi kulumi fi daraini amin. Tanbihun, ini satu peringatan. Yajibu, wajib hukumnya. Ala man akala syai'an, atas orang yang memakan sesuatu. Summa wajada, kemudian dia mendapati ba'dahu, setelahnya, setelah makan, alamatan, akan tanda, min alamatil harami, daripada tanda-tanda keharaman. Wajib ayat khuza, bahwa dia ambil filqah, ambil langkah untuk memuntahkan. In amkanahu, jika memungkinkan untuk dimuntah. Jadi kita muntah, kita tahu ini haram, kita muntah. Sahabat dulu ada kayak begitu, tahu itu haram, muntah. Masya Allah. Jadi begitu. Apalagi kita tahu sebelum makan, ini haram, jangan dimakan. Iya, dalam perut. Kalau memungkinkan, kalau memungkinkan untuk dimuntahin, muntahin. Kalau tidak memungkinkan, ya, ya enggak usah. Bagaimana? Wa illa, jika lo tidak memungkinkan, akhoza fi taubati wal istighfari, maka dia ambil langkah, ya, untuk bertaubat dan istighfar. Taubat aja deh, istighfar aja. Orang ada, Pak, setiap kali dia makan yang kagak bener, itu ada kalanya muntah, ada kalanya buang air. Orang ada modelnya yang kayak begitu. Jadi kalau ada yang haram, buang-buang air. Enggak lama buang air, selesai udah. Jadi buang airnya cuma segitu doang. Selesai. Kalau orang yang buang air penyakit, Pak, itu lama. Pernah buang-buang air kan, sakit buang-buang air, ya, muntah, itu lama. Tapi kalau yang ini enggak lama, sebentar doang. Cuma berapa buang, sekali doang atau dua kali, selesai. Dia cuma buang yang tadi doang. Ada orang yang modelnya kayak begitu. Itu udah dipelihara sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali dia makan itu selalu buang air. Jadi setiap kali dia makan di situ, beli tempat itu, selalu buang air. Enggak pernah enggak. Buang airnya cuma sebentar doang. Awis, ngapa begini? Itu udah dipelihara sama Allah. Akhirnya dia nggak beli lagi lah tempat di situ. Iya, nggak beli lagi. Jadi bukan sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali. Kejadian itu berkali-kali. Dia jajal, beli lagi, begitu lagi, jajal, beli lagi, begitu lagi. Akhirnya dia nggak beli lagi nih. Berarti apa nih? Ada yang nggak bener nih. Nah, ada orang modelnya kayak begitu. Wa minal alamati, dan di antara tanda-tandanya, ya, tanda-tanda diharamkan,
ayyakuna, bahwa ada li syar'i, bagi syariat, ala zalika ta'ami, atas demikian itu makanan, i'tiradun, penentangan, larangan, ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min haitsu waqul yadi, dilihat dari segi peletakan tangan, maksudnya dari segi menghasilkannya dari mana, haram itu ya, menghasilkannya haram, atau dilihat dari mengkonsumsinya. Mengkonsumsinya haram dinilai oleh syariat, jangan dikerjain. Ini ada haram-haram, tinggalin. Wa minha, di antara lagi tanda syariat bahwa itu haram, wujudu zulmati fil qalbi wa siqali fi tabiati hatta ka'anna man akalahu akala rasasan. Adanya gelap dalam hati. Jadi kalau dia makan itu gelap, artinya gelap. Hati gelap gimana? Hatinya gelap, enggak paham sama kebenaran dan kesalahan, enggak ngerti. Dan berat pada tabiat, tabiatnya berat. Seakan-akan, ya, sehingga seakan-akan orang yang makan dia seperti dia itu makan timah. Na'udzubillah. Jadi makan gak enak nih. Jadi berat tabiatnya itu, seakan-akan orang yang makannya seperti makan timah. Makannya berat. Ini ada apa begini? Nah itu kalau begitu Pak, Bu, jangan dimakan deh. Jantung makanan masih dipaksa aja. Padahal kondisi kita kondisi yang doyan makan. Umpama buka puasa. Buka puasa, tapi kok nggak mau makan? Berat terasa oleh kita pengen makan. Itu jangan dipaksa Pak, jangan makan udah. Ada orang modalnya kayak begitu, padahal dia puasa. Ini berkali-kali. Padahal dia puasa, disediain makan, ada sate, kemudian ada crispy, ada udang di Teriguin, cumi diteriguin, oh pokoknya enak dah, enak banget dah, enak banget. Tapi dia nggak doyan makan, padahal itu lagi buka puasa, nggak kemakan sama dia. Tapi makan di rumah lahap banget, dalam makanannya pakai apaan doang, masya Allah. Akhirnya tuh makanan dibawa pulang sama dia. Dia gak makan, keluarganya yang makan. Dia gak makan. Berat dia makan. Ada orang begitu modelnya. Dan itu terjadi berkali-kali. Nah, itu berarti itu orang dipelihara sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Berat. Wa minha, di antaranya lagi ayyakuma, bahwa berdiri ya minan naumi, dari tidur, fayamkusu, lalu dia ya tinggal, dia diam saatan, satu waktu, hatta yastayqiz, sehingga dia sadar. Jadi bangun tidur enggak sadar. Bangun enggak sadar. Nah, ini ada yang haram dia makan nih. Kama yaqau liman yaqulu riba, sebagaimana terjadi bagi orang yang makan riba. Ya. Dia itu bangun dari tidur, namun dia enggak langsung sadar, diam. Diam aja. Itu orang makan riba begitu ciri-cirinya.
Wa minha di antaranya lagi antul aban nafsu faya faya taqa faya taqayyahu. Faya taqayyahu qahrun alaih min ghairi mu'alajatin. Fa'alam zalika ya akhi. Di antara tandanya dia makan yang haram bahwa dibuat main akan dirinya lalu dia muntahkan akan dia dengan secara tidak sengaja. Ya, qahrun ini terpaksa. Maksudnya enggak sengaja, langsung muntah aja. Wah, ini dia. Perutnya langsung mulas min ghairi mu'alajatin dari tanpa pengobatan, dari tanpa ya rekayasa. Jadi perutnya langsung mulas, wah, langsung muntah. Wah, gitu. Yang tadi saya ceritain tadi itu. Jadi kalau dia makan tuh muntah, kalau enggak muntah buang air. Muntahnya cuma itu doang. Wah, udah rapi. Buang air cuma itu doang. Brak. Langsung tiba-tiba mulas perutnya. Dia buang air, wah, habis, lega. Begitu doang. Itu ada orang yang kayak begitu, Pak. Sesuai dengan apa yang diberitakan di sini. Kan orang ada yang biasanya yang biasa nih kalau buang air kan lama, sakit, itu sakit, Pak. Bukan ini, bukan. Nah, ini cuma buang aja, bro. Atau dimuntah. Ya. Orang enggak ada yang dia makan di tempat-tempat makan, makan di jalanan itu. Jual-jual di warung. Itu kalau orang yang dipelihara sama Allah lalu dijual di tempat di situ ada memakai yang tidak dibenarkan oleh Allah. Nah, dia kalau dia makan muntah itu. Langsung keluar. Nah, kalau dia enggak dipelihara sama Allah ya udah jemakan aja deh, enaknya makan. Atau juga memang ada juga yang benar, enggak semua ada yang pakai yang diharamkan oleh Allah. Ada juga banyak juga orang yang dagang yang benar banyak. Ya. Itu kejadian benar itu, Pak. Ya, terjadi kepada seseorang. Fa'lam zalika ya akhi, maka ketahui olehmu akan demikian itu wahai saudaraku. Wa la taghful, janganlah engkau lalai antaftisi hadzal luqmati, daripada memeriksa ini makanan suapan. Jadi kita kalau mau makanan itu periksa, Pak. Suapan kita ini halal apa haram? Jangan sampai ada yang haram masuk ke dalam perut kita. Fa innal atibu, karena sesungguhnya dia itu adalah perusak. Wala ta'kul ta'ama man la yatawarra'u fi kasbih, janganlah engkau makan akan makanan orang yang tidak warak dalam usahanya. Jangan kita makan orang yang usahanya kagak warak. Walau annahu ghadiba minka, sekalipun dia marah kepada engkau ketika engkau enggak makan makanannya, sekalipun dia marah, enggak usah dimakan. Wala taltafit ilaihi wala liqaulihi kasarta khatirana, jangan engkau menoleh kepadanya dan juga jangan engkau menoleh kepada perkataannya, engkau telah memecahkan hati kami. Jangan lihat itu, biarin aja dia ngomong begitu. Jangan sampai ada makanan haram masuk ke dalam perut kita. Dalam redaksi lain, ya, keterangan lain Imam Ghazali, yaitu ada dalam kitab Imam Ghazali, kalau kita makan makanan yang halal kebanyakan itu ibadahnya malas, Pak. Makan makanan yang halal, makanan halal tapi kebanyakan ibadah kita malas.
Yang halal aja malas tuh, kebanyakan doang. Bagaimana yang haram? Kalau yang haram bagaimana? Tidak diterima. Kita punya amal ibadah sah, tapi enggak diterima. Nah, maksudnya. Wa hadzal amru, ini perkara qalla sedikit man yatanabbahu lahu min masyayikhi hadzal asri, sedikit orang yang sadar baginya daripada syekh-syekh di zaman ini. Masya Allah. Jadi ulama-ulama, syekh-syekh bahkan di zaman ini enggak sadar akan beginian makan ini. Bal ba'duhum ya'kulu minat tu'amil masakini, bahkan sebagian mereka dia makan daripada makanan orang-orang miskin. Wa iza lamuhu qala khibtu an aksira khatirahu, dan apabila mereka mencela dia, ia berkata, aku takut bahwa aku dapat memecahkan hatinya. Ini karena takut pecah hatinya, kita makan juga dah itu makanan. Jangan. Wa ma ubidal aku ta'ala bi syai'in afdalu min jamril khawatir, tidak ada disembah Allah Ta'ala dengan sesuatu ya yang lebih afdal daripada menambal hati-hati, katanya begitu. Iya, kalau enggak ada yang haram, kalau ada yang haram enggak boleh. Ucapan ini benar tapi penggunaannya salah. Wa hadza minal jahli biqawaidi syariati, ini di antara kebodohan dengan kaidah-kaidah syariat. Bodoh enggak ngomongnya di sini. Ini kaidah benar, wa ma ubidal aku ta'ala bi syai'in afdalu min jabril khawatir, tidaklah disembah Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih afdal daripada menambal hati-hati. Ya, ini untuk yang enggak ada keharaman. Kalau ada keharaman ya enggak boleh. Wala farqa hina izin bainahu wa baina man azama alai syekhsun bi ay yashraba ma'ahul khamru ma'ahul khamra, wala farqa, enggak ada perbedaan hina izin ketika itu bainahu di antaranya wa baina man azama, dan di antara orang yang bercita-cita ani man azama bercita-cita alai syekhsun, seseorang bi ay yashraba ma'ahul khamra, dengan bahwa dia minum bersamanya akan khamar. Enggak ada perbedaan dong kalau begitu. Iya. Ayo minum khamar. Ayo minum khamar, diminum juga. Emang apa diminum? Enggak enak. Iya. Kalau nolak ntar bisa mecahin hati temen. Enggak boleh begitu ya. Kalau haram masih dimakan diminum juga. Jangan. Walau qala, maka jika dia berkata innama syaribtu jabran li khatirihi, hanya saja aku minum itu khamar karena untuk menambal bagi hatinya. Dia bilang begitu. Haddadnahu walam naqbal minhu al-uzran wala uhakamnahu bi fisqihi, maka kami hukumkan dia dan kami tidak terima darinya akan alasannya itu, dan kami hukumkan dia dengan fasiknya. Itu dia fasik. Ya, walaupun niatnya tadi untuk menambal hati temannya, tapi yang dimakan adalah haram. Fa'lam zalika ya akhi, maka ketahui demikian itu wahai saudaraku. Jadi kita makan jangan sampai ada yang haram. Ya, kalau kita makan yang haram, ya tidak diterima amal ibadah kita dan malas ngelakuinnya. Coba sekarang ini kita ingat-ingat Pak, kita kira-kira sekarang rajin apa kagak, rajin apa malas kira-kira kita, yang ngerasain kita, ngerasain kita, badan sehat, ya badan sehat, kenapa malas? Nah, itu pasti ada yang salah ya. Nah, kita periksa, boleh jadi makanan kita
kita yang halal, tapi orang bagi duit kita halal. Jadi harus kita pilih-pilih, makan juga di tempat-tempat, jangan sembarangan. Makan punya orang juga jangan yang sembarangan. Ya. Ada orang dibagi duit. Ya, dibagi duit. 400 ribu. Nggak dimakan duitnya. Dia tahu nih duitnya nggak benar nih. Dibagiin lagi ke orang-orang. Dibagi lagi besok. Dibagiin lagi ke orang-orang. 400 ribu kan lumayan buat. Tapi kemudian nggak dimakan. Dikasihin lagi ke orang-orang. Masya Allah. Duit sama tanah sama dia sama udah. Wahzar aidan minal hayai. Ya, tabi'i.